Terima kasih for people yang udah masih bertahan sampai malam ini. Terima kasih banyak ya udah bergabung bareng Ici dan Ica di sini. Ica tadi sempat mention soal Book for Good yang kamu bangun tahun lalu ya berarti ya. Apa sih Book for Good itu? Jadi Book for Good ini sebagai platform atau media sih untuk berbagi buku. Jadi orang-orang bisa berdonasi di situ dan buku-buku ini juga bisa dibeli dengan harga sesukanya. Jadi pay as you wish atau bisa ditukar juga. Jadi misalnya Richie punya buku bahasa Indonesia bisa ditukar juga dengan buku yang bahasa Indonesia juga. Jadi harus genre dan bahasanya sama. Motivasinya sih lebih ingin memberikan akses yang lebih mudah, lebih terjangkau untuk teman-teman semua, dan kita pengen apa ya, belajar dari Marie Kondo juga. Jadi daripada buku berdebu di rumah, mendingan bukunya disebar lagi, ditularin lagi ilmunya. Jadi dari situ semangatnya sih pengen bikin buku daripada berdebu di rumah, lebih baik disebar aja. Mungkin dia udah butuh tuan yang baru gitu. Oh, so sweet ya. Dan sejauh ini dampak yang udah dihasilkan dari Book for Good ini apa? Responnya sih positif banget. Jadi setiap kami ada acara-acara pasti banyak ketemu orang dan suka banget nih sama gerakan ini. Udah ke beberapa kafe juga dan responnya juga oke juga. Yang paling mendebarkan tuh ketemu sama Mbak Najwa. Najwa siapa ya? Mbak Najwa Shihab. Oh, Najwa Shihab. Wow, luar biasa ya. Beliau adalah Duta Baca Indonesia. Apa yang bikin deg-degan? Kenapa? Kan dia baik. Baik, takut ditanya. Ya, jadi ya ngobrol-ngobrol, foto bareng, dan bahkan dia juga nge-post tentang Book for Good di Instagram. Langsung deg-degan tuh kayak, aduh. Wow, ini juga live loh di hampir ke sebelas kota. Iya. Gak mau kalah lah. Gak mau kalah ya. Gak boleh. Sebenarnya gak boleh kayak gini. Ini kita tujuannya baik. Kita mau bangun. Tapi jadi rusak. Future plan-nya dari Book for Good apa? Kedepannya mau ngapain? Kalau sekarang masih di Jakarta aja. Masih jumlah kafe yang didatangi juga masih belum banyak. Mungkin dari Jakarta dulu memperbanyak spot-spot Book for Good di kafe-kafe. Baru habis itu mudah-mudahan bisa pergi ke kota-kota lainnya. Jadi teman-teman yang di 11 kota, power people di 11 kota, mohon doanya. Semoga Book for Good bisa main ke kota-kota. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya kita mau support, cari informasi soal Book for Good di mana? Bisa ke Instagram kami, bookforgood.id. Book for Good, buku untuk kebaikan gitu ya. Wow, bookforgood.id. Terus ada informasi lain mungkin? Di mana lagi? Ada website juga, bisa dilihat juga bookforgood.id. Tapi biasanya sih kalau mau komunikasi bisa langsung ke Instagram aja sih, DM-DM, chat-chat, pasti kami balas kok. Oke, okay. Wow, thank you. Ada pesan terakhir buat power people yang lagi dengerin? Pesan tentang buku ya? Pastinya. Mungkin mengutip dari waktu itu ngobrol-ngobrol bareng Mas Dani Wicaksono nih. Dani, arsitek ternama di Indonesia, beliau bilang baca buku itu gak akan ada ruginya, pasti selalu ada gunanya, walaupun ilmu-ilmunya belum tahu kapan bisa langsung diterapkan. Jadi pasti one day akan berguna kok ilmu. Amin. Oke, okay, thank you sekali lagi Ica. Terima kasih banyak. Terima kasih Ica udah datang, udah boleh berbagi buat para power people yang ada di sini ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Oke, okay. Nah Power People saya juga mau update. Yang On Top juga bikin buku. Yang On Top udah masuk buat versi yang baru. Yang On Top Updated ditulis oleh Billy Boon, founder dari Yang On Top. Bisa dicari di toko-toko buku terdekat. Maka dari itu saya mau ucapin nih, terima kasih Power People yang udah pada dengerin di Sonya FM Medan, Ramon FM Palembang, Mix Radio Bandung, KR Radio Yogyakarta, JFM Semarang, Karavan FM Solo, Harlan FM Denpasar, Makassar FM Makassar, Gema FM Banjarmasin, dan Power FM Jakarta. Power Talk Inspire Yang On Top adalah hasil kolaborasi dengan Yang On Top Production. Jadi kalau para power people mau cari informasi semua kegiatan online mentoring
di yangontop.com/connect. Saya ulangin ya, yangontop.com/connect, connext. Dengerin terus Power Talk Inspirasi Yang On Top bersama saya Richie Wijan setiap hari Kamis jam 8.30. Have a very very good night. Sampai jumpa lagi minggu depan, tetap di Power Talk Inspirasi Yang On Top.